nih teman-teman. Aku tuh kemarin ke Johor Bahru, Malaysia. Ini aku pagi-pagi ke Pasar Tani. Karena Pasar Taninya di area Datin Halimah, makanya Pasar Taninya dipanggil Pasar Tani Datin Halimah. Ini kita lewati dulu area yang jual cemilan sama jajanan. Nah, ini yang namanya baulu. Kalau baulu ini kue spesialnya Malaysia. Kalau di Indonesia itu kayak kue cubit gitu. Nah, kalau yang ini teman-teman kayak biskuit old school gitu. Biskuit yang ada di kaleng. Jualan susu kambing. Tuh ada minuman apokatnya juga. Nah, yang ini ada jual jagung yang masih mentah dan juga jagung yang sudah direbus. Kayak gitu tuh. Itu kalau 6 pieces cuman 10 ringgit. Wah, ada takoyakinya juga. Ternyata di sini makanan Jepang juga ada. Kita beli. Ini aku lagi antrian mau beli jajanan asli India yang namanya Bade. Ini guys, sumpah enak banget. Tuh, lihat tuh, laju sekali dia bungkus. Harganya tuh juga murah. Pantesan ya antrian kalau mau beli. Ini juga ada air yang banyak varian rasanya. Ini kalau di Indonesia itu kayak martabak telur gitu. Ada varian ayam sama daging. Pizza juga ada di sini. Ini kayak martabak manis ya, tapi ini yang variannya Malaysia. Apa Pulau Pinang ya? Ini populer ayam guntingnya, itu kayak ayam Taiwanese chicken. Ayam gunting ya? Kita antrian dulu ya. Kita pesan satu dulu ayam guntingnya. Tuh langsung dipotong-potong jadi kecil. Nanti dikasih bubuk pedas gitu. Dari Ali Fried Chicken ya. Yuk kita beli jajanan lainnya. Kalau yang ini tuh keropok lekor, itu semacam ikan yang diolah sama tepung lalu digoreng. Kalau yang ini lemang, jadi ini isinya santan sama ketan. Ini juga banyak jenis kerupuk yang dijual di sini. Di sini bukan cuman jual kue-kue atau jajanan, tapi ada juga buah-buahan yang segar seperti nanas ini, sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Yang segar-segar. Di sini juga
juga ada barangan lainnya seperti ayam segar. Tuh kan, tuh lihat. Di situ juga. Suka ayam-ayaman. Ada telur ayam juga. Kayaknya telur bebek juga ada tuh. Ada banyak buah-buahannya juga. Sayur-sayuran lagi. Ini seger-seger banget sayurannya. Juga dijual di sini. Dan juga sapi segar itu digantung sapinya kayak gitu ya, guys. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode lainnya ya.